Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, uwasikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'aydan, inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. معاشر حاضر الجمع الجمعة رحمكم الله. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkalimpah nikmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat duduk simpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu amal yang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan atas baginda Nabi besar uswah kita teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya dan insyaallah mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Dari atas mimbar yang mulia ini Al-Fakir berwasiat khusus untuk dari Al-Fakir umum dan untuk jamaah sekalian, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang Allah larang. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah, apa yang sangat identik dengan Ramadan, yang sangat identik dengan Ramadan ternyata bukan puasa. Yang identik dengan Ramadan adalah dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari firman Allah di atas bahwa yang paling identik dengan Ramadan adalah Al-Quran. Ramadan menjadi istimewa karena Al-Quran. Al-Quranlah yang menjadikan Ramadan istimewa, bukan Ramadan yang menjadikan Al-Quran istimewa. Jadi yang paling identik dengan Ramadan adalah Al-Quran. Jika tidak turun Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan biasa. Bahkan nama Ramadan itu
sudah dikenal sebelum Nabi diutus menjadi istimewa ketika Allah menginginkan bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Al-Qur'an sebagai kalam Allah bisa memberi pertolongan atas izinnya dalam bentuk syafaat. Al-Qur'an bisa menjadi perantara untuk menolong kita ketika mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa langkah yang dapat menjadikan Al-Qur'an dan Al-Qur'an memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Setidaknya ada langkah-langkah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar Al-Qur'an dapat menjadi bukti interaksi yang baik bagi seorang muslim. Langkah pertama, yaitu sebaiknya kita senantiasa membaca Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, kelak ia akan datangnya hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Membaca Al-Qur'an merupakan aktivitas yang harus menjadi kebutuhan rohani demi meningkatkan mutu dan kualitas spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kembali seperti sekarang ini, kita dapat dengan mudah membaca Al-Qur'an bisa melalui lewat telepon genggam yang kita genggam kemana saja. Maka sangat disayangkan apabila seorang muslim tidak bisa membaca Al-Qur'an, tetapi sangat-sangat disayangkan jika seorang muslim yang sudah pandai membaca Al-Qur'an namun tidak membiasakan dirinya dan keluarganya untuk istiqamah membaca setiap hari. Sebagai orang tua muslim, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa anak-anak kita bisa dan terbiasa membaca Al-Qur'an. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada pun langkah yang kedua agar Al-Qur'an memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita, yaitu mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak cukup hanya dibaca dan didengarkan, lebih dari itu kita harus menjadikannya sebagai sumber inspirasi di berbagai bidang kehidupan. Untuk bisa sampai ke arah tersebut, langkah yang harus kita tempuh adalah mengkaji hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Berbagai penemuan ilmiah dan fakta-fakta yang menyenangkan ada dalam Al-Qur'an, tinggal sejauh mana kemauan kita dalam mempelajarinya. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah dengan sabdanya, "Ta'allamul Qur'an fa innahu yahdi yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Pelajarilah Al-Qur'an oleh kalian, sebab kelak di hari kiamat ia akan datang memberi syafaat kepada para pengkajinya. Kemudian langkah yang ketiga agar Al-Qur'an memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat, yaitu mengamalkan hukum-hukum Al-Qur'an. Kalian hukum merupakan dambaan setiap insan. Al-Quran turun dengan tujuan salah satunya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi segenap jiwa manusia dalam bentuk penegakan hukum untuk memutuskan suatu perkara ketika suatu produk hukum berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu, maka akan memberikan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Tidak ada lagi istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada langkah yang keempat, yaitu mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain sudah menjadi kewajiban dari setiap orang yang diberi ilmu oleh Allah untuk mengamalkan apa yang sudah dia peroleh. Al-Qur'an dengan beragam bentuk seperti mengajarkan cara membaca yang baik dan benar, menguraikan makna dan kandungan ayat, atau menghimpun tafsir Al-Qur'an sebagai upaya mendekatkan umat kepada pemahaman terhadap Al-Qur'an yang baik, tidak menyimpang, tidak salah jalan, salah tafsir yang bisa menimbulkan keresahan kepada umat Islam. Mengajarkan Al-Qur'an
sesuai dengan bimbingan para ulama yang ahli di bidangnya, akan membuat umat semakin cinta terhadap Al-Quran dan mau mengamalkannya. Memahamkan umat tentang Al-Quran bisa menjadi amunisi argumentasi yang kuat dalam menghadapi penafsiran, alat pendukung pemahaman yang banyak, memperalat ayat-ayat suci untuk tujuan yang menyesatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama huwa khatamun fihi, kana lahu syafi'an wa dalilan ila al-jannah." Siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan dan mengamalkan isinya, maka ia akan menjadi pemberi syafaat dan petunjuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada langkah yang kelima dan Al-Quran memberikan syafaat dan perlindungan kepada kita, yaitu mengamalkan dengan landasan ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengamalkan Al-Quran, landasannya adalah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapat pujian dan hadiah. Pengamalan Al-Quran dengan ikhlas akan membuat seorang bisa meraih syafaat Al-Qur'an. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu al-Qur'an was'alu bihi jannah qabla an yata'allama qaumun yas'aluna bihi dunya. Fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathatun: rajulun yubahi bihi, wa rajulun yastakhiruna bihi, wa rajulun yaqra'u lillahi azza wa jalla." Pelajarilah Al-Qur'an dan mintalah surga dengannya sebelum muncul satu kaum yang mempelajari Al-Quran untuk tujuan dunia. Sesungguhnya ada tiga kelompok yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama, kelompok seorang yang mempelajarinya untuk membanggakan diri. Kemudian kelompok yang kedua, seseorang yang mencari makan darinya. Dan kelompok yang ketiga, yaitu seseorang yang membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, itulah di antara langkah-langkah untuk bisa mewujudkan doa kita, waj'alhulana hujjatan, kesaksian yang meringankan dari Al-Quran. Kita berharap semoga kita, keluarga dan saudara-saudara kita kaum muslimin dapat syafaat Al-Quran melalui langkah-langkah membaca, mengkaji, melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, mengajarkan dan melaksanakannya dengan ikhlas. Akhirnya, mari kita isi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, bersama Al-Quran. Insya Allah, semoga kita termasuk golongan yang semakin mencintai Al-Quran guna menggapai ridho dan syafaatnya, dan kita meraih kemuliaan fit dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله حمدا كما عمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنعاما لمن جان به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت به بالنظر وأنظر برحمة
khabar amma ba'd ya ma'asyar muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara minha wa ma baqan wa hafidhu 'ala ta'ati wa hudhuri ta'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah marakum bi amri al-malaki bi nafsin wa tanna min al-malaikatin musabbihat tansif wa qala ta'ala ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قاموا بالحق وكانوا به يعدلون سالتنا بالمكر اللهم العثمان وعليه ولشعر اجسام نبيك اجمعين ولتبين ومتبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أي على الصلاة أي على النبلاء والقواد الصلاة ثم قواد الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Oh,